Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidhalika: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, menyayangi kita dan memberikan taufik kepada kita, membimbing aktivitas kita sehingga dapat memperbaiki amalan di sisa usia hidup kita ini untuk lebih berkualitas dan nampak baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, seperti pernah saya sampaikan dalam berbagai pertemuan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri, sekali lagi Nabi SAW memberikan ciri-ciri bagi seorang yang dikatakan baik menurut pandangan agama. Ya. Jadi orang baik itu ada petunjuknya dari Nabi. Ya. Barangkali menurut kita hari ini saya sudah menjadi orang baik. Ya. Menurut kita sudah dipandang baik oleh tetangga. Tapi barangkali menurut Quran, menurut sunnah, kita belum baik. Ya. Maka disampaikanlah oleh beliau salah satu sabdanya, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 71. Perhatikan kalimat beliau, man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira, yufaqihhu fid din. Saya sering ulang-ulang ini, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat baik, berubah jadi orang yang baik. Ya. Kalau ada kata man, itu isim mausul, kata yang menunjuk kepada konjungsi, kata sambung atau menunjuk kepada orang, subjek. Ya. Tapi bentuknya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa kecil, ya, bisa tua ataupun muda. Ya. Di siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka ciri pertamanya yufaqihhu fid-din, akan dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Ya. Jadi hati-hati, kalau sampai saat ini misalnya, mohon maaf sebelumnya, ada di antara kita yang harta bendanya bertambah di rumah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau belum paham tentang tuntunan agamanya, dia tidak bisa membedakan yang baik dengan yang keliru, ya. Yang benar atau yang salah, ya. Maka dalam pandangan agama dia belum termasuk pada orang yang baik. Atau meningkat kedudukan, alhamdulillah, ya. Bapak dapat promosi jabatan, alhamdulillah, ya. Tapi dalam saat yang bersamaan tidak tahu mana yang sunnah, mana yang harus ditinggalkan yang bid'ah, ya. Mana yang dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, kita tidak paham itu, ya. Maka menurut pandangan agama itu belum dikatakan orang yang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang berubah menjadi orang baik, ternyata cirinya bukan ditambah harta, tidak ditingkatkan kedudukan, walaupun alhamdulillah bila mendapatkan itu. Tapi ciri pertamanya, yufaqihhu fid-din. Dipahamkan, dibimbing, didorong untuk mau dia mempelajari dan mendekat kepada agamanya. Jadi berbahagialah anda sekalian ketika hadir saat ini, saat orang lain barangkali sedang menikmati liburan, sedang sibuk bertamasya, sedang berkumpul dengan keluarga, anda disentuh oleh Allah, dibimbing langsung datang ke rumahnya untuk mempelajari tuntunan agamanya, itu tanda kebaikan. Artinya sampai hari ini Allah menginginkan siapapun yang hadir saat ini untuk berubah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Tapi persoalannya, kalau anda sudah didudukan ke sini, misal biasanya bermaksiat, biasanya lisannya tajam, perilakunya menyimpang, jarang menunaikan sholat dengan baik, jarang ke masjid dan sebagainya, sekarang sudah didatangkan ke sini, diminta tobat, belum tersentuh juga untuk berubah, Allah sudah menghadirkan, meminta kita berubah jadi orang baik, sudah dihadirkan sini, belum tersentuh juga, dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita berubah menjadi orang yang baik. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sebelum kita memulai uraian ini, ya, dan ini adalah pekan yang istimewa, karena hari ini saya akan jadikan sebagai edisi khusus untuk bertanya jawab. Ya, edisi khusus untuk bertanya jawab, karena tidak sedikit pertanyaan yang masuk baik di media sosial, ya, ataupun dari teman-teman yang sudah mengantarkan pertanyaan.
Nanti insya Allah silakan Anda kalau ingin bertanya apa saja yang sekiranya bisa dijawab, silakan dituliskan, disampaikan ke depan, nanti kita bahas ya. Dengan sebelumnya kita akan bahas dulu berbagai pertanyaan yang masuk lewat media sosial ya. Pertama saya ingin sampaikan informasi dulu, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit dari kita yang mendambakan menjadi orang baik, sukses di dunia, kemudian bisa mendapatkan surga di akhirat, insya Allah. Pertanyaan terbesarnya, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai itu? Saya akan berikan ilustrasi perbandingan, tidak kita bandingkan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang tidak bisa dilukiskan, dengan para tabi'in, kita lukiskan dengan masa kita sekarang saja. Masya Allah, alhamdulillah, beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan untuk berdakwah di Kalimantan. Salah satunya di wilayah timur, Muara Wahau, ya, di daerah Kutai, ya, Kutai Timur, Masya Allah. Ada satu kesempatan kami berdakwah di lingkungan orang-orang komunitas Dayak. Bukan Dayak, tapi Dayak. Ya. Hulu, artinya hulu sungai, yang tinggalnya di sekitaran sungai. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dari 30% yang Muslim itu, karena 60% ini agama lain, ya, 10% masih kepercayaan, animisme, dinamisme, 30% orang Islam. 130 orang, Alhamdulillah, baru masuk Islam. Yang luar biasa, perhatikan, orang-orang yang hidupnya serba terbatas, mendengar akan ada ta'lim ya, di tempat mereka, tidak punya masjid. Yang dimiliki hanya musalla saja, itu pun patungan iuran untuk bisa membangun musalla di rumah kayu panggung. Bayangkan, pendapatan tidak seberapa, mengeluarkan dari hasil jerih payahnya yang sangat halal untuk membangun rumah Allah, baru jadi musalla. Rumah panggung untuk hadir ke situ, kalau kami saja mesti menempuh perjalanan dengan mobil 40 menit, mereka mesti menyeberang dengan menyeberang lewat sungai. Ada yang jalan kaki. Jadwal taklim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Jadwal taklim jam 3, jam 2 sudah menunggu. Belum selesai. Yang paling hebat luar biasa, Masya Allah. Dari mulai salatnya, dari taklimnya, sebelum berangkat, ya, tidak menunggu panitia membagikan snack. Tidak menunggu panitia memberikan air. Masya Allah. Saat mereka akan berangkat, sudah kompakan satu sama lain. Setiap keluarga itu menyediakan kotak yang diisi dengan nasi dan lauk pauknya. Sesuai kadar kemampuannya. Ada yang mengisi dengan telur. Ada yang mengisi dengan ayam. Ada yang mengisi dengan ikan. Macam-macam. Ketika sampai di situ, ada yang kelelahan, lapar. Mereka makan dengan sesamanya. Masya Allah. Anda bayangkan. Dalam keadaan tidak punya masjid. Hanya musalla saja. Terbuat dari kayu panggung. Datang satu jam sebelum taklim sudah hadir di dalamnya, menunaikan salat dengan baik, mau taklim bawa bekal sendiri, Masya Allah, dan hadir dengan penampilan yang sangat luar biasa, dan musallatnya dibangun dari sebagian uang halal yang mereka dapatkan dari keringat mereka. Yuk kita bandingkan dengan kita yang sering kali mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi, yang merasa salatnya sudah mulai cukup banyak, bacaan Qurannya sudah mulai cukup banyak, Masya Allah. Ayo perhatikan, satu, mari kita lihat, kalau orang yang rumahnya kayu saja, bentuk musalla saking semangatnya luar biasa. Anda yang sudah dibangunkan masjidnya luar biasa baiknya, fasilitasnya lengkap, keadaannya menenteramkan, yang kalau di luar panas, di dalam bisa sejuk, yang kalau di luar dingin, di sini bisa berteduh, Masya Allah, segalanya ada, bahkan datang pun masih ada air minumnya juga. Kalau dengan semua fasilitas itu Anda belum tersentuh untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah tanpa hijab, Masya Allah, masih sempat-sempatnya taklim dengan Jibril. Setoran Qurannya pada Jibril, bahkan di akhir hidupnya dua kali membacakan Quran kepada Jibril alaihi salam. Saya, antum, kita semua bukan Nabi, bukan Rasul, hisab menegangkan, amalan berantakan, surga belum jelas. Kalau dengan semua fasilitas yang ada, belum juga mau ikut taklim, belum mau belajar, Masya Allah, setinggi apa derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang tanpa pernah merasa putus asa, datang dengan semangatnya walaupun rumahnya panggung. Tempatnya cuma musalla. Masya Allah, snacknya bawa sendiri. Kita kadang-kadang sudah disediakan segala fasilitasnya, belum tersentuh untuk belajar. Maka kalau Anda selama ini mengatakan, ya Allah, saya ingin punya cita-cita masuk surga, Masya Allah, hisabnya ringan, berjumpa dengan Rasulullah, jangan dulu membandingkan dengan sahabat, bandingkan dengan saudara-saudara kita dulu yang di pedalaman, yang mendekatnya kepada Allah luar biasa. Karena itu bertakwalah kepada Allah, mari kita mulai materi kita, teduhkan hati kita,
yang datang ke sini penuh dengan maksiat segera bertobat. Yang pernah punya salah kepada Allah segera bertobat. Ya. Bermaksiat pada orang tuanya, ya. Mohon maaf. Yang ada persoalan di keluarganya, menyimpang dari hukum Allah segera tobat. Datang ke sini kita punya dosa, keluar dari rumah Allah ini, insya Allah telah berubah dalam kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Segera perbaiki diri, jangan pernah kita merasa putus asa dalam ibadah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya sudah diterima dalam keadaan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas edisi yang khusus, ya, adalah seputar diskusi istifta atau membahas persoalan-persoalan yang muncul yang sekiranya ditanyakan atau muncul di masa-masa kini untuk kita berikan solusinya dalam pandangan agama kita. Ya. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan, silakan nanti dituliskan kemudian dimajukan ke depan. Ya. Sementara saya akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul lewat media sosial. Ya. Ini saya rangkum, ada yang masuk lewat YouTube, ada yang masuk juga lewat Facebook, lewat BBM dan sebagainya. Materi yang disampaikan dan dirangkum via YouTube ini, saya tidak mengelola adminnya. Jadi saya tidak menjawab langsung di media itu, ya. Tapi saya menyimak, melihat, dan pertanyaan-pertanyaan dimaksud nanti saya akan keluarkan. Kita ambil beberapa sesi nanti untuk membahasnya. Ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Ya. Dari saudara kita, Abu Faisal dan Kesia, ya, ini dari Bandung, menanyakan, bismillahirrahmanirrahim. Salam, bagaimana hukumnya? Maksudnya assalamualaikum, ya. Ya, kalau bisa assalamualaikum, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, daripada Anda singkat-singkat. Memang ada singkatannya, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa disingkat dengan salam, itu bahasa Quran, ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام. Ya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu? Ketika mereka mulai datang kemudian menyampaikan salam, ya, masuk mengucapkan salam, salam, salam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salam. Tapi umatnya Rasulullah diberikan kemuliaan, ditambah kalimatnya untuk menambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada yang banyak, pahalanya pilih yang banyak, ya, daripada yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran yang sedang ramai dibicarakan, yang dimaksudkan dalam langgam Jawa, ya, sedangkan sikap mayoritas yang dasarnya tidak suka atau menolak, baik benar atau salah, sepertinya perlu mendapatkan perhatian dari ulama kita. Mohon diberikan bimbingan dan arahan dengan hujjah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jazakallah khair, Allah izinkum khair, insyaAllah. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali pertanyaan pertama ini juga mewakili, ya, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan atau ditanyakan di berbagai tempat. Mari kita bedakan dulu dua hal yang terpisah, ya. Karena pernyataan juga ada pernyataan di kalangan pejabat yang menyampaikan satu pendapat, ya, bahwa qiraat dan langgam itu, ya, merupakan hal yang sifatnya ada tuntunan dalam agama dan memiliki nilai kreativitas. Ya. Qiraat dan langgam. Saya ingin garis bawahi dulu, kita mesti bedakan ada yang dimaksud dengan qiraat dan apa yang dimaksud dengan langgam. Ya. Jadi ada qiraat, ada langgam. Ya. Ada qiraat, ada langgam. Ada qiraat, ada nagmah dalam bahasa Arab itu, ya, langgam, nagmah atau nagam dalam bahasa orang kita, nagam atau nagmah, lagu, irama. Dua hal ini, antara qiraat dengan nagmah, itu dua hal yang terpisah, tidak sama, ya, tolong dibedakan. Satu, apa yang dimaksud dengan qiraat? Qiraat itu adalah cara baca Al-Quran, cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara baca Al-Quran berdasarkan dialek Arab
yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan sebentar. Bapak ibu sekalian, saya ingin berikan pengantar sebentar. Orang Arab seperti halnya kita itu juga memiliki suku-suku, daerah-daerah dengan komunitas yang berbeda, masing-masing umumnya memiliki dialek atau lahjah yang berbeda sebagai ciri khas karakter. Lahjah namanya, lahjah, dialek. Misal ya, tidak hanya satu lahjah, tidak hanya satu dialek ya. Misal saya berikan contoh, sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, ya, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, ya, atau sebagian Afrika, itu ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan A, bisanya E. Ya. Kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ada, ya. Dari zaman Nabi, bahkan zaman jahiliyah ada yang begitu. Tidak bisa mengucapkan A, bisanya E. Jadi kalau disebutkan A, E saja. Ya. Ini satu saya. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him. Ya. Atau him, mereka sebut hum. Ya. Bahkan ada yang enggak bisa him, bisanya himu. Ada itu ya. Jadi kalau disebutkan him, alaihim, mereka alaihimu. Ya. Ada yang satu suku enggak bisa alaihim, enggak bisa alaihimu, bisanya alaihum. Jadi kalau bilang alaihim, pasti alaihum. Ya. Misal. Ada yang tidak bisa menyebutkan sin, bisanya sod. Ya. Jadi kalau misalnya, maaf, disebutkan sin, sirat, mereka baca dengan sod, sirat. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sod, bisanya pakai zai. Ya. Dia baca dengan zai, zirat. Ya. Masya Allah. Jadi macam-macam sukunya. Nah. Dari sekian banyak dialek ini, secara umum dialek orang Arab itu terbagi pada 7 dialek. Secara umum. Dipetakan ini, dihimpun ini sejak masa Nabi, karena itulah kemudian Quran diturunkan dengan 7 dialek ini, 7 cara baca, ya. 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang istilah qiraah sab'ah, ya. 7 cara baca Quran, qiraah sab'ah. Ada 7 rawinya, ya. 7 pembaca Qurannya, kemudian setiap rawi memiliki 2 qari, ya, 2 orang pembacanya. Nah, jangan dikira baca Quran itu satu model, tidak. Ya. Cara baca Quran itu nanti ada 7 berdasarkan 7 dialeknya, cara bacanya. Ya. Misal, kita baca wadduha pakai A. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu kiraat hafaz. Yang baca hafaz dari Asim. Satu jenis model kiraat. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang enggak bisa A, bisanya pakai E, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah punya 2 murid namanya Khalaf dan Khallad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash, dia baca pakai E. Wadduhi wal-layli idha saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal-akhiratu khairul laka minalule. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan A pada yang komunitas lisannya dengan E, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha, itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka enggak biasa. Enggak biasa, ya, Masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, ya rahmatullah. Ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh. Maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Nah, sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama enggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, enggak bisa baca sin. Bilang sin enggak bisa, bisanya pakai sod, ya. Karena itu baca ihdinas siratal mustaqim itu bahkan ada 3 cara. Pakai sod riwayat hafiz. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada bisa pakai sin riwayat qulun. Ihdinas siratal mustaqim.
Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai sad, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir, ihdinaz siratal mustaqim, pakai zai. Ya. Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya, ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafiz, ya. Yang ihdinaz siratal pakai sad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia, itu pakai riwayat Qolun. Qolun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian sodnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu, bacanya pakai riwayatnya lain. Sinnya pakai zai. Ihdinaz siratal mustaqim. Pakai zai. Masya Allah. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. Satu. Jadi disebut dengan apa? Qira'ah Sab'ah. Ini sudah ada rumusnya dari ulama, ilmunya ada dalam ilmu qira'at, bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya sudah ada, Asy-Syatibi, ya. Saya berikan contoh bukunya ini, ya. Ini contoh bukunya yang qira'ah sab'ah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Bagaimana cara bacanya? Nanti ada yang sama, ada yang beda cara bacanya. Misal bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Malik Yaumiddin bisa dibaca dengan dua cara. Panjang Maliki yang kita baca, bisa pendek riwayat Qolun Maliki Yaumiddin. Boleh, ya. Ilmunya di sini. Kalau yang enggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan Nazam Syatibiyah karangan Mohsin Ali. Itu dua jilid, pengajar di PT IKI, warnanya hijau. Jilid pertama ada 378 halaman, jilid kedua 314 halaman, dua jilid, warna hijau. Ya. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silakan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah tiga yang masyhur. Yang tujuh ini boleh dipakai dalam sholat, ya, boleh. Ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai Hafiz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti. Ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya, kemudian pakai riwayat Warash. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja enggak gitu-gitu banget, ya. Jamaah bisa bubar. Ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Tapi mesti kita paham ini tujuh bacaan dibaca dalam salat. Ada lagi tiga riwayat yang kedua, yang ini tujuh disebut mutawatir, disepakati oleh ulama, boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang tiga disebut dengan masyhur. Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran, tapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Tambah yang empat lagi namanya qira'ah syadzah. Syadzah itu qira'ah tafsir. Bacaan tafsir. Gak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja enggak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu qiraat tafsir. Jelas sampai sini? Itulah qiraat. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Mau pakai riwayatnya Hafiz, mau pakai riwayatnya Warash, Qolun atau Al-Bazzi atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu mesti tartil. Tartil sesuai hukum bacaan. Jadi madnya enggak boleh beda. Ada mad arid disukun bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya. Ada makhrajnya, ada sifatnya. Kalau mau baca lewat riwayat apapun, setiap yang baca mesti tartil. Dari tartil inilah muncul ilmu. Saya agak cepat. Bagaimana supaya bacaan Qur'annya benar? Kata Qur'an mesti tartil. Ya. Supaya tartil muncul ilmu. Namanya tajwid. Ya. Namanya apa? Tajwid. Ya. Jadi belajar Qur'an supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya. Dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan sebagainya. Ya, kita belajar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Quran, mesti belajar apa dulu? Tajwid dulu. Ya. Bismillah.
Saya teruskan. Nah, orang yang belajar ilmu tajwid, baca Qur'annya benar, pasti dari setiap bacaannya itu akan melahirkan irama-irama yang khusus. Enggak mungkin enggak berirama, pasti ada iramanya. Pasti ada iramanya, ya. Saya beri contoh misalnya ya. Kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah yang ringan, baik yang pakai bismillah dijaharkan atau disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baik, pasti ada iramanya. Panjangnya, pendeknya, matabi'i cuma dua harakat, ya. Panjangnya sekian, iramanya sekian. Mat'arid disukun pilih bisa dua, bisa empat, bisa enam. Kalau dua itu pendek namanya qira'ah hadr, yang cepat sesuai tajwid. Kalau menengah itu bisa empat harakat. Kalau panjang tiwal sampai enam harakat boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Enam harakat. Arrahmanirrahim. Misal, ya. Boleh, pasti ada irama. Setiap yang baca Quran sesuai dengan tajwid akan melahirkan irama yang bermacam-macam sesuai dengan hukumnya. Yang paling luar biasa, perhatikan sini. Irama yang muncul saat baca qiraat ini, subhanallah, adalah irama yang sangat khusus yang memiliki karakter sesuai dengan pembacanya dan sesuai dengan latar belakangnya. Ini yang paling luar biasa. Jadi Anda akan menemukan satu-satunya bacaan yang dibaca dengan irama yang khusus walaupun satu daerah itu cuma Quran. Cuma Quran. Contoh, orang Jawa dengan orang Palembang dengan orang Sunda lain kan kalau baca Quran? Baca Qurannya akan lain. Gak usah pakai lagu, akan muncul lagu dengan sendirinya. Kalau panjang pendeknya betul akan keluar. Orang tua dulu dengan yang sekarang itu akan lain. Orang Cina baca Quran dengan orang Jepang akan lain. Akan lain nadanya, tapi tajwidnya semua sama. Jangankan mereka, sama-sama orang Arab saja lagunya bisa beda, iramanya bisa lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah lain lagi. Antara Sheikh Sudais dengan Mishair Rasid sudah lain. Al-Ghamidhi lain lagi, ya, Masya Allah. Itu semua orang Arab semuanya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang demikian itu disebut dengan nagmah yang muncul lewat bacaan qiraat sesuai tajwid. Jadi bacaan tajwid yang baik saat membaca Quran akan melahirkan nagmah tersendiri. Jelas sampai sini? Baik. Satu, kaidah pertama. Kaidah kedua, kita teruskan dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti dasarnya bahwa membaca Quran itu tidak ada lagu yang khusus, yang penting sesuai tajwid. Kalau baca sesuai tajwid akan melahirkan irama yang menunjukkan ciri khas pembacanya, ya. Imam Masjid Al-Ihsan dengan Al-Azhar pasti lain. Ketahuan kalau ngimami, ini pasti Masjid Al-Azhar. Ini pasti imam dari Al-Ihsan, langsung. Karena itulah dari sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman kini para ulama membuat aturan, ya. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran itu dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan untuk hal di luar Quran. Misal, ada irama syair. Syair. Zaman Nabi dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman Nabi dulu. Dari zaman Nabi, itu selain Quran yang turun dari Allah sebagai bimbingan, ya, ada juga di kalangan masyarakat Arab yang terbiasa bernyanyi. Terbiasa bernyanyi, mereka menggunakan syair. Quran bukan lirik, Quran bukan lagu, bukan untuk dinyanyikan, tapi dibaca dan dipahami. Dan turunnya Quran sekaligus untuk menepis syair. Menepis syair, ya. Yuk kita lihat. Sebelum masa Islam datang, zaman jahiliyah syair sudah ada. Syaratnya syair itu memenuhi 16 rumus. Ada 16 rumus. Dikenal dengan bahr namanya, bahrun. Setiap rumusnya. Ada yang disebut dengan bahr tawil, ya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ulun, fa'ulun mafa'ilu, ya. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ada ramal, fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Dari rumus-rumus sampai ke 16 ini, di situ mereka membuat syair-syair dan ada lagunya, ada iramanya, ya. Ada nagmahnya, ada musiknya, ya. Jangan dikira syair itu tidak ada lagunya, syair itu ada lagunya, ya. Contoh, saya berikan dua contoh saja misal. Rajas. Rajas yang mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kita berikan contoh singkat. Al-Asma'i punya kasidah namanya Sautus Safiril Bulbuli. Ini hebatnya orang Arab. Lihat benda saja itu bisa membuat syair.
صوت الصفير البلبل هيج قلبي الثامري الماء والزرح مع ما الزهر اللحظ الموقلي فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مهرولي وولولت وولولت ولي ولي ويللي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إن هروذت ذو المقالي كهتا كقيللي طب 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 لي itu ya nggak apa-apa silakan. Itu yang mereka karang untuk menyanyikan supaya unta itu biasanya jalannya cepat ya. Jadi kalau ingin unta kan kadang-kadang jalannya malas ya, lambat. Nah, supaya unta jalannya cepat dinyanyikan syair tadi pakai rojas itu. Jadi antaranya ya. Misal kalau ingin mengangkat orang ya, kemudian menyanjung-nyanjung itu pakai romal, romal ya. Pernah dengar kasidah ini? Ini dari syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Pernah dengar itu? Oke? Pernah dengar? Baik. Kan ada ya lagunya ya? Itu dari syair asalnya. Rumusnya romal. Bah romal. Tala'al badru alaina. Itu romal, ada. Tapi sejak zaman Nabi sampai sekarang, gak pernah orang baca Quran pakai rumus ini. Wadduha wallayli idha saja. Gak ada. Astagfirullah kalau ada yang baca. Tidak ada yang baca, karena bukan tempatnya. Ya. Jadi zaman Nabi saja, orang jahiliyah sudah paham. Pemusik gak pernah menggunakan not balok musiknya untuk menggunakan bacaan Quran. Karena memang lain. Memang lain. Ya. Jadi mereka sudah punya rumus khusus, ilmu yang khusus. Kalau Anda jurusan bahasa Arab, ya, misalnya kuliah jurusan bahasa Arab, itu ada pelajarannya. Namanya ilmu arud. Ilmu arud. Ya. Saya berikan contoh bukunya. Nah, ini kitabnya ya. Ini kitabnya Ilmu Arud ya. Jadi ada di sini semua cara bikin syair ya. Yang Anda belajar bahasa Arab di pesantren-pesantren Alfiyah itu kan dari sini rumusnya ya. Rumus Rajaz Ibnu Malik itu membuat 1000 syair untuk mempermudah belajar bahasa Arab. 1000 bait itu disebut dengan nazam namanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bi taf'alti fa'altu atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Ada semua ya. Kalau orang pesantren pasti belajar itu untuk belajar nahwu dan sarafnya. Jadi ada di sini. Jadi dari dulu pun zaman Nabi sudah ada rumus-rumus untuk membuat nyanyian, tapi tidak pernah dipakai melagukan Quran. Karena itulah sepakat para ulama, perhatikan, lagu-lagu yang sekiranya dikhususkan nagmah atau langgam dalam bahasa kita, yang dikhususkan diketahui menjadi ciri khas musik tertentu, dipergunakan pada hal tertentu, maka tidak boleh diperkenankan untuk dijadikan bacaan Quran. Karena itulah di awal abad ke-20 para ulama ahli qiraat berkumpul memilih jenis-jenis nagmah untuk dipelajari yang tidak pernah digunakan pada musik. Muncullah pertama kali alirannya di Mekah, disebut dengan aliran Makawi atau Makki. Makki atau Makawi. Masya Allah. Ada jenis nagmahnya. Misal, kita pernah dengar misalnya ada nada-nada Hijaz, Nahawan dalam baca Quran. Dalam baca Quran ada Hijaz, ada Nahawan dan sebagainya. Itu asalnya dari Mekah, awal abad ke-20. Disempurnakan di Mesir. Munculnya para qori terkenal, Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Husayri, lalu membuat rumus-rumus yang singkat, ada disebut bayati, dibagi lagi ada bayati qarar ya. Kemudian misalnya ada bayati apa lagi yang pernah didengar? Bayati asli, bayati qarar ya. Ada kemudian soba, ada kemudian hijaz, ada kemudian nahawan, macam-macam. Dan di kita kemudian dipopulerkan di awal abad ke-20. Yang ikut aliran Makawi misalnya ada Syekh Sya'rani ya, Kyai Haji Arwani, itu ada ya. Yang ikut aliran Misri, aliran Mesir, ada Syekh Muhammad Mukti Ali, Syekh Basori Alwi, itu ada. Sampai dengan sekarang dipelajari dan melahirkan kori-kori internasional. Seperti Muammar, ZA dan sebagainya. Itu dari sini asalnya. Dan tidak pernah mengambil dari nagom-nagom yang dikhususkan untuk musik atau hal tertentu. Jelas sampai di sini? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana hukumnya melagukan Quran dengan langgam-langgam khas musik, maka hukumnya tidak diperkenankan. Itu pandangan saya. Tidak diperkenankan, apalagi membawa hukum tajwid kepada lagu, itu sudah salah total. Sudah salah total ya. Saya kira dari dulu sampai kemarin-kemarin itu belum pernah ada yang demikian kreatifnya ya. Sampai kemarin-kemarin ya.
Jadi dari sini kesimpulannya, tidak perlu lagi membacakan Quran dengan nada-nada tertentu, cukup kita baca sesuai tajwid akan melahirkan nada tersendiri. Jelas sampai sini? Ya. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam Sumatera, langgam Banten, itu tidak perlu, ya. Tidak perlu, cukup baca sesuai tajwid memunculkan bacaan bacaan yang khusus, ya. Ya. Baik. Sebelum saya teruskan, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam menempatkan sesuatu. Hati-hati dalam menempatkan sesuatu. Tidak kita mudah bisa mengatakan kalau ini sifatnya misalnya A bisa dimasukkan pada yang lainnya. Misal mentang-mentang ada syariah, semua ingin dijadikan syariah. Wah, sudah ada bank syariah, ada hijab syar'i, ada koperasi syariah. Sekarang saya mau bikin karaoke syariah misalnya. Nggak bisa. Ya. Tepat sesuai tempatnya. Nggak bisa kita letakkan satu kalimat pada kalimat yang tidak wajar. Ya. Jadi jangan aneh-aneh lah. Kalau sudah ada yang jelas, jangan nyari yang tidak jelas. Ya. Ya, baik. Kita bacakan satu dari situ, Ustaz, silakan, nanti kita sambungkan. Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82 tentang pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang diberi hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Musa alaihi salam, seorang nabi yang sangat saleh, sangat luar biasa, ya. Di balik kesalehannya itu, beliau juga harus diakui sebagai manusia biasa. Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah. Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi tanpa harus disebarkan kepada umat, ya. Itu disebut dengan nabi. Risalahnya disebut dengan naba. Ada Quran surah 78 An-Naba. Ya, An-Naba. Jadi risalahnya disebut dengan naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi yang dapat berita besar tapi tidak disampaikan kepada umat, ya. Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam. Adam, karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya. Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat. Adam nabi, bukan rasul. Sedangkan yang kedua, diberikan risalah. Diberikan risalah bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj, ya. Nah, risalah yang kedua ini wahyunya, ya, disebut dengan wahyu, ya. Diterima, kemudian disampaikan kepada umat. Orangnya yang mendapat risalah ini, yang pertama naba, kedua risalah, disebut dengan rasul, ya. Jadi orangnya disebut apa? Rasul. Rasul pertama yang sampai kepada kita kemudian menyampaikan risalah Islam itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam kemudian terlahir keturunan-keturunan itu belum menyimpang. Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya, terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Setelah itu ada 6 orang saleh, ya. 5 sampai 6 orang saleh yang nanti diabadikan di surat Nuh itu, ya. Ada Ya'uq, ada Waddawat, ada Suwa dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia. Orang saleh ini saat meninggal dunia dirindukan oleh masyarakatnya. Ya Allah, gitu kan? Kok rasanya sepi, enggak ada orang yang bisa meneduhkan lagi dan sebagainya. Baik. Singkatnya ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung. Dengan harapan mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi. Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya, ya? Kayaknya kok agak senyum-senyum, ya? Dikira roh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan. Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan dan sebagainya. Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh alaihissalam. Dipilihlah Nabi Nuh kemudian diberikan risalah untuk menyebarkan dan mengembalikan, menyebarkan nilai Islam, mengembalikan kepada agama yang benar seperti dibawa oleh Adam alaihissalam. Dari Nuh sampai Adam itu jaraknya luar biasa. Jangan dikira singkat. Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh kayaknya cuma 2 generasi, ya. Banyak. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam, ya. Adam saja sudah 1000 tahun. Jadi kalau 5 generasi sampai ke Adam itu luar biasa cukup panjangnya. Nah, Nuh alaihissalam tidak selesai, ya. Tidak selesai risalahnya. Karena masih ada orang yang ingkar, dibinasakan lewat banjir besar itu, ya. Kemudian tersisa beberapa generasinya. Generasi ini yang kemudian menyebar kembali. Tadinya generasinya baik, setelah Nuh wafat kemudian, maaf, sebagian keturunannya melakukan maksiat, ya. Disitulah kemudian diturunkan nabi-nabi baru. Dari mulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cukup panjang, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azhar au bin Nahun bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi ada sekitar 37 generasi
dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara 37 generasi ini terdapatlah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam meneruskan risalah siapa? Meneruskan risalah kakek moyangnya Rasulullah. Saat Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, dari Ismail turun kemudian Nabi Muhammad, ya, dari perkawinan antara atau pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah melahirkan Ishak, dari Ishak kemudian turun siapa? Yakub. Dari Yakub turun Yusuf, dari keturunan Yusuf nanti ada Daud, ada Sulaiman, kemudian ada Musa alaihissalam. Dipilihlah Musa itu untuk memberikan risalah kepada kalangan yang khusus, yang sangat bandel, yang oleh Nabi Ishak tidak mempan, Nabi Yakub tidak mempan, Nabi Yusuf tidak mempan, Nabi Daud tidak mempan, Nabi Sulaiman tidak mempan, masya Allah, sampai dengan Nabi Musa alaihissalam itu pun masih menyimpang juga nanti sampai dengan Nabi Isa, sampai sekarang itu susah ya, sampai sekarang. Nah, pada zaman Nabi Musa ini, di antara keutamaan-keutamaan Musa itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dipersiapkan oleh Allah. Dipersiapkan. Banyak persiapannya. Di antara tahapan-tahapannya, Musa kemudian tanda-tanda dari kelahiran sudah di, kelahirannya tidak biasa, diselamatkan oleh Allah. Yang lain dibunuh, Musa diselamatkan. Al-Baqarah ayat 49. Saat tumbuh kemudian dewasa, ya, diberikan jalan oleh Allah untuk menghindar dari keluarga Fir'aun. Ya. Menerima wahyu di surah Al-Kahfi mulai dimulai, ya. Kemudian menerima wahyu di situ, datang ke Bukit Tursina. Setelah menerima wahyu itu dibimbing, dipersiapkan sebelum mengantarkan dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Di antara bimbingannya bertemu dengan hamba yang saleh yang kemudian konon disebut dengan Khidir. Ya. Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau itu seorang nabi. Seorang nabi, walaupun tidak diangkat menjadi rasul. Ya? Nah, seorang nabi ini, walaupun tidak diangkat menjadi rasul, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ilmu takwil, takwil. Ya. Jadi ada takwil yang terkait dengan mimpi, ada takwil yang terkait dengan fenomena tertentu. Takwil yang terkait dengan mimpi, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah hafal kisahnya. Takwil yang terkait dengan fenomena tertentu itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir untuk mempelajari kadar kesabaran. Sabar, tidak tergesa-gesa, tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu sebelumnya, maaf, lisannya tidak lancar dalam berbicara dan cepat menyimpulkan sesuatu. Ada orang salah, tampar, ya. Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia, sampai kabur dari kejaran Fir'aun, ya. Karena itu dilatih kesabaran, bertemu dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi ahli takwil dan memiliki kesabaran luar biasa. Singkatnya, saat bertemu dengan Khidir, menyampaikan ingin belajar, kata Khidir syaratnya sederhana, enggak boleh tanya. Gak boleh tanya, ya. Boleh ikut saya tapi gak boleh tanya. Itu dilatih untuk bersabar. Perhatikan, saat mulai berjalan pertama kali, lihat kejadian, perahu ditenggelamkan. Tanya, kok ditenggelamkan? Bertanya. Gak sabar kamu, kenapa bertanya? Maaf katanya, saya lupa. Baik, ya? Singkatnya begitulah ya, dalam bahasa kita. Kemudian berjalan lagi, ya. Kemudian ada satu bangunan dirobohkan, gitu kan? Singkat saja dirobohkan, tanya lagi, kok begitu? Kan? Masya Allah, tanya lagi, kan? Nah, singkatnya, maaf, saya keliru. Kalau saya bertanya lagi, saya akan berpisah dengan Anda, kata Musa alaihissalam. Singkatnya bagian yang terakhir, ya, bertemulah dengan seorang anak, tiba-tiba tanpa bicara apapun Khidir mewafatkan itu. Ya, Khidir mewafatkan, bukan membunuh tapi mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwafatkan, kaget Musa luar biasa, langsung mengeluarkan statement, enggak bisa ditahan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, katanya? Ini zalim. Nah, disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam, apa saya katakan, dari tadi di awal saya sampaikan, kamu gak bisa sabar bersama saya. Kamu gak bisa sabar bersama saya. Ya. Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan, semua perjalanan kita itu telah ditetapkan oleh Allah, takwilnya disampaikan karena ini berupa perintah. Diterangkanlah masing-masing kisahnya. Ya. Singkatnya sampai kepada anak yang saleh itu, kenapa diwafatkan? Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan, karena orang tuanya yang sangat saleh seringkali berdoa memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anaknya dan membimbing mereka supaya menjadi anak yang saleh. Diwafatkan anak ini karena takdirnya nanti dia akan berubah menjadi anak yang buruk. Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, berubah menjadi anak yang buruk, ajalnya tiba pada saat itu. Diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan baik dan akan diganti dengan anak yang saleh lagi karena kedua orang tuanya meminta anak yang dilahirkan dalam keadaan yang saleh. Masya Allah, setelah diterangkan semuanya itu, kemudian Musa mulai tersadar. Disitulah kemudian hikmah, nah ini yang dimaksudkan, hikmah yang disebutkan dalam pelajaran Khidir alaihissalam didapatkan oleh Musa. Jadi inti perjalanannya, tafsirnya adalah dalam melakukan dan menyikapi sesuatu itu mesti bersabar, amati dulu, jangan cepat menyimpulkan.
Kalau Nabi saja, Rasul saja diminta bersabar, diminta melihat, mengamati sesuatu itu segalanya dengan detail, jangan cepat memberikan kesimpulan, latah dalam menjawab, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ini pelajaran khususnya bagi para ustaz, para ulama, jangan mudah memberikan fatwa. Ditanya A, dijawab A. Tanya satu, dijawab 10. Macam-macam, Masya Allah. Ya? Mesti takut kepada Allah. Takut. Hati-hati dalam memberikan fatwa. Bersabar dalam memberikan hukum. Ya. Dari pelajaran inilah kemudian didapatkan oleh Musa. Lalu mulailah datang dengan Nabi Harun alaihissalam. Mulai untuk membawa Fir'aun kembali kepada ajaran Islam. Sudah punya modal kekuatan. Punya modal kesabaran. Jadi nanti kalau Fir'aun caci maki, enggak dibalas dengan caci maki. Kalau Fir'aun marah-marah, tidak dibalas dengan marah-marah. Karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya. Itu kira-kira tafsir cepatnya. Nah, rahasia satu yang jarang orang baca. Ada satu rahasia yang sangat besar yang harus bapak ibu garis bawahi. Kenapa anak tadi diwafatkan? Saya sampaikan karena orang tuanya seringkali berdoa. Nah, bapak ibu sekalian, di dalam Quran itu ada banyak ayat yang menerangkan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh kepada anak. Saya berikan 3 contoh misal. Dengan cepat saja. 1. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Masyaallah. Ada? Oke. Sudah, saat Adam bertemu dengan Hawa kemudian melakukan hubungan suami istri, Hawa mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat ya. Kemudian perhatikan poinnya, lihat ujung ayatnya. Saat menjelang masa persalinan itu, saat menjelang masa persalinan, da'awallaha, suami istri itu kemudian berdoa, Adam dan Hawa kemudian berdoa, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya. Suami istri berdoa sebelum dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bebasnya, misal suami berdoa, duhai Allah, dalam rasa sakit yang tengah dirasakan istriku ini saat akan dia menjalani persalinan, mohon ya Allah, dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini, mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan. Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu. Ibu juga begitu. Saat sakit dalam keadaan mengandung, menjelang masa persalinan, ya, yang dilakukan jangan banyak mengeluh. Aduh, pak sakit. Aduh, pak pijitin ini. Aduh, pak miring sini sakit. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena orang-orang yang tengah mengandung, orang-orang yang tengah menerima amanah Allah, dalam lelahnya doanya cepat terkabul. Doanya cepat terkabul. Duhai Allah, dalam sakit yang tengah saya rasakan ini, mengemban amanahmu, mohon ya Allah, ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak saleh yang telah engkau tetapkan. Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu, ridha dengan sakit yang saya terima ini. Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian, belum juga engkau kabulkan. Dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin? Boleh. Masya Allah, itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diikuti oleh Nabi Ya'qub ketika punya anak Yusuf dan 11 saudaranya, dari beberapa istri yang berbeda. Yusuf punya anak namanya Bunyamin, dari ibu namanya Rahil. Nah, 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf. Saya persingkat, berencana untuk membunuh Yusuf. Kumpul di satu tempat di samping rumah. 9 orang mengusulkan, uktulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. 1 orang mengusulkan, jangan bunuh, lemparkan fi ghayabatil jub. Lemparkan ke tempat gelap saja, gak usah dibunuh. Nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita. Saya mau tanya, maaf, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diambil? 9. Dan setan kalau sudah maksiat gak akan nanggung. Datangnya nodong, ya. Datang ke angkot mau nodong, begitu teriak nusuk, ya. Nanggung, yang lainnya pun dilukai juga, setan gak akan nanggung. Tapi yang ini luar biasa, begitu 9 mengusulkan bunuh Yusuf, yang satu mengatakan jangan bunuh. Ternyata yang satu ini yang diterima, bukan yang 9. Yang satu yang diterima. Apa penyebabnya? Para ulama menyampaikan itu karena doa Nabi Ya'qub alaihi salam yang sering berdoa supaya Allah bisa menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Jelas sampai di sini? Ya. Maka saya mohon sebesar-besarnya berdoakan anak-anak kita. Kalau bapak ibu yang belum hafal Quran sampai sekarang, jangan cegah anaknya hafal. Ya. Kalau bukan anaknya, barangkali sudah dewasa, jangan cegah cucunya hafal. Doakan dari sekarang. Barangkali dengan doa itu, satu saat itu yang akan mengembalikan kepada kebaikan. Umar, kisah nyata, seorang anak sekolah di sekolah internasional. Saya persingkat saja, ini kisah nyata yang saya terima. Bapaknya sibuk luar biasa, ibunya juga sibuk, ya. Tapi ibunya ini masih bisa mengantarkan anaknya sekolah, bisa menemani. Kalau di sekolah internasional kan suka ada hari ayah ya, Father Day ya, hari ayah. Dan anak-anak berkreasi supaya dilihat ayahnya. Masya Allah, kalau anak-anak yang lain itu setiap hari ayah yang datang bapaknya.
Anak-anaknya tampil, ada yang nyanyi, ada yang bermain macam-macam, ada yang puisi. Cuma Umar saja yang bapaknya enggak pernah sempat hadir. Karena saking sibuknya luar biasa. Insyaallah. Yang diutus ibunya lagi. Satu kali, ibunya berkata kepada bapaknya, "Bukankah kamu sudah berjanji akan datang? Penuhi janjimu. Kasihan anak kita." Disebutkan setiap kali datang selalu bapaknya. Kalau orang lain bapaknya, kalau kita ibunya. "Saya mohon kamu datang." Bapaknya agak malas-malasan kemudian datang. Saya persingkat, duduk bagian paling belakang. Singkatnya ketika Umar diminta maju untuk perform, ini luar biasa, terkejut hadirin yang ada. Karena tidak memilih untuk bernyanyi, tidak memilih membacakan puisi, tapi hanya satu kalimat yang diungkapkan, "Miss, saya ingin bacakan Quran surah An-Naba." Oke. "Saya ingin panggil dulu guru saya, Ustadz Ali," katanya. Yang dipanggil bukan bapaknya, Mr. Ali dipanggil. Datanglah Mr. Ali itu. Bapaknya kaget melihat begini. Masya Allah. Mr. Ali ini diminta oleh anaknya Umar tadi untuk menguji. "Silahkan lihat bacaan saya." Begitu dibaca, "Amma yatasa'anun," sampai ayat 5 dari 40 ayat, kata gurunya itu, "Mr. Ali, cukup. Bacakan ayat 9, dibacakan. Bacakan ayat 20, dibacakan. Bacakan ayat 30, dibacakan." Masya Allah. Hafal dengan nomor ayatnya, di akhir perintahnya, lalu bertanya gurunya itu, "Mr. Ali, Umar, apa yang menjadikan engkau begitu ingin menghafal Quran sampai hafal surat An-Naba ini dengan ayat-ayatnya?" Perhatikan jawaban Umar. "Saya pernah mendengar guru menyampaikan pada saya, kalau bisa membaca Quran dan menghafalkannya, maka di hari kiamat nanti saya akan membawa mahkota dan bisa dipakaikan di kepala ayahanda dan ibunda saya." Jadi saya itu mendengar hadis itu ingin satu saat memberikan hadiah kepada ayahanda dan pada ibunda. Di akhirat nanti saya ingin pakaikan dengan tangan saya sendiri kepada di kepala ayah dan ibu saya. Masya Allah. Bapaknya di belakang langsung lari. Dipeluk Umar itu. Dicium kakinya minta maaf. Ya, langsung digendong dibawa pulang. "Bapak ibu sekalian, saya ingin tidak ingin terjadi anda semua terjadi seperti ini. Ya, atau mengikuti kisah ini. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang anda sesibuk apa sih para ayah itu? Kadang-kadang lupa kita, kadang-kadang kita lupa. Datang berangkat gelap, pulang juga gelap, gak pernah lihat anak. Apa yang anda inginkan? Bukankah kita mencari rezeki untuk kembali kepada keluarga? Masya Allah, mana waktu yang kita sudah berikan untuk anak-anak kita? Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, bebas dari kesalahan, disebut Khalilullah, masih jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk lihat anaknya, sampai tumbuh dewasa luar biasa. Antum bukan Nabi, bukan Rasul. Masya Allah, tidak jelas surganya. Sesibuk apa? Kadang-kadang anak kita tidak kita perhatikan. Keluarga menunggu. Bahkan Masya Allah, 8 jam sudah nunggu-nunggu ingin main. Anda datang ke rumah saja masih membawa pekerjaan kantor. Masya Allah, kapan tuh keluarganya? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Saya kira itulah kisah Ashabul Kahfi dengan hal-hal yang mengiringinya. Baik. Silakan lanjutkan. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Benarkah para pengut pajak termasuk orang zalim? Apakah yang disebut pemungut pajak hanyalah pemerintah atau staf karyawan atau lainnya? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan pajak ini, bedakan di fikih kita itu dalam fikih muamalah pembahasannya, ya, dalam fikih muamalah. Ada beberapa yang dibedakan. Dalam hukum Islam berlaku zakat. Dalam hukum Islam berlaku zakat bagi orang Islam, ya. Sedangkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, ya, negaranya sudah negara Islam, hukumnya sudah berlaku, maka ada juga pungutan semisal pajak untuk memberikan keamanan, ketentraman, dan nilainya kembali kepada mereka, retribusinya. Kalau hukumnya sudah berlaku hukum Islam, negaranya Islam, dan semua dibentuk dalam sistem Islami, ya. Tapi kalau misalnya tinggal di negara yang bukan Islam, ya, hukum zakat tetap berlaku. Diberikan otoritasnya kepada orang-orang yang berhak mengelolanya. Disebut dengan al-amilina 'alaiha. Hukumnya ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal amilina 'alaiha. Yang mengelola zakat khusus, pengelola zakat yang sekarang dikenal dengan bazis, badan ambil zakat, infak dan sedekah di antaranya. Ada juga yang tidak masuk bazis. Misal di setiap DKM ada pengelola zakatnya. Jadi setiap kita akan mengeluarkan zakat, wajib hukumnya, ya. Jangan tunggu jadi negara Islam dulu baru zakat dikeluarkan, tidak, ya. Tidak seperti itu. Jadi zakat tetap berlaku, bagian dari nilai Islam. Begitu dapat kita hukumnya, baik zakat mal ataupun zakat fitri, bukan zakat fitrah ya kalau dalam bahasa hadis, tapi zakat fitri, baik zakat fitri ataupun zakat mal, kalau sudah tiba hukumnya wajib dikeluarkan. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku.
Misal di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya, mungkin beda sistemnya. Ya. Jadi terkait dengan pajak itu bukan hukum dalam agama kita, tapi terkait dengan ketaatan dalam tata kelola terhadap ulil amri yang mengatur kemaslahatan kita. Ya. Pajak dipungut teoritisnya untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat. Ya. Di kita diambil misalnya dari pajak retribusi, pajak makanan, pajak macam-macam. Dikembalikan kemana? Sebagiannya dibiayai untuk biaya keamanan supaya bisa menjaga keamanan kita. Dibangun bangunan-bangunan, jalan-jalan dan sebagainya. Itu diantara hukumnya. Apa hukum atau pandangan dalam agama Islam? Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib mengikuti. Itu hukum muamalah namanya. Hukum muamalah ya. Jadi wajib kita lakukan. Adapun masalah misalnya penyimpangan, digunakan pada hal yang tidak tepat, dikorupsi dan sebagainya, itu perkara yang terpisah dan dosanya ditanggung oleh mereka. Ya. Dosanya ditanggung oleh mereka. Jelas sampai di sini saya kira. Lagi satu lagi barangkali. Pada saat saya haji dikarenakan istri saya sakit, maka saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di penginapan untuk sholat di Masjidil Haram. Apakah saya sudah benar melaksanakan sholat karena tidak di Masjidil Haram tapi di penginapan dengan mengkosor sholat saya karena saya mengambil hukumnya selama musafir. Baik. Kemudian yang kedua, apakah asuransi takaful Indonesia seperti Prudensia dan lain itu sudah benar menurut syariah? Baik, saya jawab yang pertama dulu barangkali dengan singkat. Bapak Ibu sekalian, ingat rukun sholat itu tidak terkait dengan tempat. Ya. Misal, rukun sholat adalah sholatnya di Masjidil Haram. Sholatnya di Masjid Nabawi, ya susah kita. Ya. Rukun sholat terkait dengan ibadah yang saat dilakukan bagian dari prakteknya. Ada rukun, ada syarat. Syarat itu adalah hal terkait dengan sah tidaknya ibadah, tapi bukan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Misal, syarat sah sholat itu wudu. Wudu bukan bagian dari rangkaian sholat, ya. Gak ada misalnya takbir kemudian wudu dulu, gak ada begitu kan? Ya. Jadi sebelum kita sholat wudu dulu. Orang yang sholatnya tanpa wudu benar sholatnya dari takbir sampai salam gak ada yang salah, tapi tidak sah karena tidak wudu. Nah tapi dari mulai takbir sampai dengan salam, takbir, kemudian misalnya rokok, kemudian sujud itu disebut rukun sholat. Hal yang menentukan sahnya ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Adapun di luar itu disebut dengan mutammimah, penyempurna yang melahirkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain. Misal, ada sholat dari segi waktu, keutamaan dari segi waktu. Ya. Sholat yang ditunaikan di malam hari itu lebih utama dibandingkan di siang hari, yang sunnah. Yang sunnah ya. Dalilnya misalnya Quran surah 73, Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu kalau dilakukan lebih khusyuk, lebih menyentuh dibandingkan dengan sholat di siang hari. Ada keutamaannya, karena tidak banyak gangguan, tidak banyak aktivitas, sentuhannya lebih cepat. Karena itu syaitannya lebih kuat. Syaitannya lebih kuat. Ya. Jadi ada syaitan khusus yang menggoda orang sholat, namanya dasim. Namanya khanzab. Khanzab ya. Jadi ada jenis-jenis setan, ada setan khusus yang menggoda orang sholat, namanya apa? Khanzab. Khanzab ini akan menggoda orang sholat dari mulai selesai azan berhenti. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 608. Jika azan sudah dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak cucu Adam. Maaf, redaksinya wa alaihi dhoratun, sambil terkentut-kentut. Maksudnya saking tidak sukanya sama orang sholat, suara azan pun kalau ada baunya gak mau cium dia. Gak mau cium. Makanya orang gak pernah sholat pun, bahkan non-muslim pun, kalau azan sedang berkumandang bisa mengingatkan pada teman yang Islam, sudah azan, kamu belum sholat, karena setannya sedang pergi. Ya. Teruskan hadisnya, wa idza thawiba, kalau azan selesai dikumandangkan, fa'ada, maka setan akan kembali menggoda orang yang akan sholat itu. Ya. Makanya jangan heran, setelah selesai azan, orang Islam pun akan mengatakan, baru azan, belum qomat. Karena setannya balik lagi. Ya. Nah, sampai akan ditunaikan sholat itu, akan digoda oleh khanzab ini, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai tidak sadar orang yang sholat berapa rakaat sudah menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar orang yang sholat sudah berapa rakaat menunaikan sholatnya. Punya pengalaman ini? Nah, ada kelihatan dari wajahnya ya. Baik, teruskan. Nah, ini diantaranya sholat malam. Ada yang terkait dengan tempat ya. Maaf, malam saya sarankan, karena kita sudah belajar as-sunnah an-nabawi ya, mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara.
Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Masyaallah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan. Itu dari segi fadilah waktu. Dari segi tempat ada keutamaan. Misal, salat di rumah dengan di masjid beda keutamaannya. Masjid melahirkan pahala 25 kali dibandingkan tempat biasa. Jadi kalau bapak misalnya, maaf, tetangga masjid memilih sholat di rumah, itu sudah kehilangan 25 kebaikan. 25 itu kata Nabi, jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, masing-masing 500 tahun. Di 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Sampai ke 25. Jadi antum sangat lugi, luar biasa, kalau jadi tetangga masjid, tinggal beberapa langkah, tapi memilih untuk sholat di rumah atau di tempat biasa. Ayo berangkat ke masjid. Saking sayangnya kepada kita Allah, sampai di langsung masjidnya ditetapkan di samping rumahnya. Masih gak mau berangkat juga, Masya Allah. Karena itu Nabi saking kesalnya dikecam itu. Dikecam. Lebih baik dibakar saja katanya rumahnya. Ya. Abu Bakar pernah memberikan fatwa itu. Orang yang sengaja gak mau ke masjid, menantang-nantang masjid. Ya. Artinya melecehkan masjid maksudnya. Melecehkan masjid. Bukan kalau ada gak, ya, oh ini tetangga gak ke masjid, dipraktekan. Bakar aja rumahnya. Gak begitu. Ya. Dilihat dulu, ini orang yang melecehkan masjid, menganggap masjid tidak ada nilainya, ya, kemudian memilih sholat di rumahnya walaupun dekat dengan masjid, itu seperti orang terbakar, lebih baik dibakar rumahnya, perbandingan. Ya. Nah yang ketiga adalah keutamaan masjid-masjid khusus seperti Masjidil Haram, yang kalau ibadah di situ, Masya Allah, itu sama dengan dapat pahala 100 ribu kali dibandingkan masjid biasa. Misal, tadi sholat subuh 2 rakaat. Kalau di Masjid Al-Ihsan kita dapatkan sholat, tunaikan dengan baik, pahalanya 1. Di Masjidil Haram kita sholat, itu sama dengan 100 ribu kali sholat tanpa henti. Saya mau tanya, bisa enggak konsisten selama seminggu sholat subuhnya di masjid terus? Selama seminggu? Bisa? Sebulan? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin sakit, mungkin ada halangan, mungkin ada dinas macam-macam, mungkin di perjalanan, belum tentu. Belum tentu. Walaupun kita akan berangkat, belum tentu kondisinya memungkinkan. Masya Allah, orang yang sholat sekali di Masjidil Haram dan berjamaah dia, maka pahalanya seperti 100 ribu kali sholat. 100 ribu hari sholat subuh tanpa henti. Tanpa henti. Berapa tahun itu? Tidak putus-putus. Itu keutamaannya. Nah, karena itu bagi Anda yang sudah dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau sudah dekat, jangan memilih di hotel. Atau area yang tidak masuk dalam Masjidil Haram. Seringkali menipu itu, ya. Walaupun yang menipu itu kadang-kadang kelihatannya nyaman, nikmat. Baru keluar hotel, aduh Masya Allah ya. Kalau saya hotelnya di Zam-Zam, sholatnya mudah lagi. Begitu keluar langsung ada garis merahnya, sapnya langsung Masjidil Haram. Padahal itu bukan sap masjid. Keluar Masjidil Haram, maaf, keluar Zam-Zam, di bawah kan suka ada ya, di area mall itu. Kemudian ada garisnya, merah sudah dibuat, saf, itu bukan saf masjid. Kalau tidak bersambung dengan saf yang di depan, tidak masuk safnya. Ayo tinggal beberapa langkah. Jadi kalau ada orang umrah, orang haji, sholatnya kemudian tetap di mall, apalagi memilih di hotel, gak ke masjid, itu sama nilainya dengan orang yang sholat di Al-Ihsan. Ya. Kecuali ada keadaan darurat yang sifatnya memang menjadikan tidak bisa ke masjid. Seperti tadi yang disampaikan, istri sakit, keadaan tidak bisa ke masjid, yang kalau ditinggal ke masjid perasaan tidak tentram, khawatir terjadi apa-apa, kalau ke masjid pun jadi madarat, diminta untuk istirahat. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah memilih menemani istri di situ, tunaikan sholat berjamaah, pahalanya ada, dan tanamkan pada jiwa kita, ya Allah, berkeinginan kami ini untuk pergi ke Masjidil Haram. Tekan kami kuat sampai datang ke sini. Namun keadaan memaksa kami untuk keadaan seperti ini. Kalau tidak engkau tetapkan juga tidak mungkin terjadi seperti ini. Kalau sudah ada keinginan seperti ini juga belum engkau berikan pahalanya, dengan cara apa lagi hamba bisa bermunajat kepadamu? Masya Allah, sholatnya dapat pahala, keinginan kuat untuk sholat di Masjidil Haram pun dapat pahala. Karena orang yang merencanakan kebaikan, berniat baik, belum sempat dilakukan, itu pun sudah ada satu pahalanya. Jelas sampai di sini? Baik, saya masuk dulu ke sini. Ini penting barangkali. Ustaz, apa yang dimaksud dengan madhab dan bagaimana hukumnya bermadhab? Baik, saya ada bahasan yang khusus tentang hal ini dalam fikih ikhtilaf. Coba kita lihat sebentar ya.
Bismillah. Bagi yang ingin copy nanti filenya boleh. Fikih ikhtilaf itu bahasan khusus untuk membahas hal-hal yang diperselisihkan dalam agama kita. Misal, dalam sholat baca bismillahnya ada yang disirkan, dijaharkan, gak baca sama sekali, mana yang paling benar. Dalam hal misalnya sholat subuh, ya, ada kunut, ada yang tidak, mana yang harus diikuti. Dalam kita akan sujud, ada yang telapak tangannya duluan, ada yang lututnya duluan, mana yang tepat. Ya. Itu bahasanya fikih ikhtilaf. Nah, ini pertanyaannya kita jawab. Apa yang dimaksud dengan madhab? Apakah kita bermadhab atau tidak? Saya ingin terangkan dengan cepat dulu, perhatikan ke sini Bapak Ibu sekalian. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk menerangkan ajaran Islam. Ya. Diberikan bekal oleh Allah supaya dengan ajaran Islam itu bisa baik kembali kepada asalnya, diturunkan satu Al-Qur'an, wahyu yang langsung turun dari Allah. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan kandungan Quran itu, disebut dengan hadis atau sunnah. Jelas sampai sini? Jadi tugas Nabi menyampaikan Quran, penyampaian ajarannya ini disebut dengan sunnah. Karena itu setiap umatnya wajib untuk beribadah sesuai dengan Quran dan sunnah. Tidak mungkin ngambil yang lain. Tidak mungkin ngambil yang lain. Karena Nabi hanya ditugaskan dua hal ini. Ya. Diturunkan Quran, minta disampaikan. Kemudian yang kedua, dijelaskan penjelasannya disebut dengan sunnah dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan, saya percepat. Ketika Nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah, yang menerima para sahabat, ya. Disebut sahabat ada beberapa syarat, umumnya tiga. Satu, hidup semasa dengan Nabi, semasa dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, melihat Nabi, melihat Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai meninggal, ya. Kalau keluar dari tiga syarat ini, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contoh, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, itu tidak disebut sahabat, tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Contohnya Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni, luar biasa, orang saleh, ya. Sudah pernah dengar kisahnya? Di ujung saya kalau belum pernah dengar, ya. Uwais Al-Qarni nggak melihat Nabi, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Sebaliknya, Musailamah Al-Kadzdzab, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, melihat Nabi, tapi setelah Nabi wafat langsung mengatakan, saya Nabi baru mendapatkan risalah. Saya ingin berikan pesan yang sangat kuat. Hati-hati dengan tutur kata kita, karena langsung turun ayat Al-An'am 93. Ya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang sering berdusta kepada Allah? Di antara dustanya satu, mengaku-ngaku Nabi. Mengaku-ngaku Nabi. Yang kedua, maaf, tidak mengaku Nabi, tapi mengatakan wahyu turun pada saya, padahal enggak pernah turun. Memang tidak mengatakan saya Nabi, tapi mengatakan baru diturunkan wahyu pada saya, tapi wahyu enggak pernah turun. Karena Allah enggak pernah menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka orang seperti itu, perhatikan, kalau tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka cara meninggalnya itu, perhatikan, Anda bisa saksikan fi ghamaratil maut, saat dia tersiksa akan meninggal dunia, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membentangkan sayapnya itu akan memukul-mukul dulu wajah sampai bagian belakangnya. Jadi sebelum dicabut nyawanya dipukul-pukul dulu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, di ayat yang lain akan dipukul-pukul bagian depan sampai bagian belakangnya sampai sulit merasakan kesakitan luar biasa, baru kemudian nyawanya dicabut. Hati-hati, hati-hati, ya. Para sahabat menerima Al-Quran dan Sunnah, itu jarang sedikit yang menulis. Jarang yang menulis, tidak ada yang mengkodifikasikan kecuali 1-2 orang saja. Paling menulis di batu, di pelepah kurma, dan sebagainya. Kebanyakan menghafal, Masya Allah. Orang Arab itu keistimewaannya, itu kuat sekali ingatannya. Sekarang agak berkurang, sulit menemukannya. Tapi zaman Nabi, saya waktu kuliah di Tripoli, ada seorang staf namanya Ustaz Mabruk. Masya Allah. Beliau sudah menginput data ribuan mahasiswa. Saya jalan dengan kawan namanya Mas Bahrus, ya. Ketika kami jalan bertemu beliau, ditanya, ya Syekh man hadha? Saya bilang, hadha Mahrus, ini Mahrus. Ah, Mahrus bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Disebutkan sampai 5 kakeknya ke atas. Dari sekian ribu mahasiswa yang gak pernah lihat wajahnya. Itu keutamaan orang Arab, ya. Karena itu mereka hafal Quran walaupun tidak menulis. Hafal Qurannya, Masya Allah. Dan hafal di dalam kepalanya. Karena hafalan terbagi dua, ya. Ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala. Ini hafal dalam jiwanya. Saking hafalnya, Masya Allah, salatnya luar biasa. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan.
Beliau orang sibuk, pebisnis, selalu merantau keluar masuk Madinah, tapi dalam sibuknya jangan tanya wajibnya, sunnahnya enggak ketinggalan. Tahajudnya khatam Quran. Umar bin Khattab enggak mau kalah, sehari semalam 4 kali khatam Quran, 2 kali siang, 2 kali malam. Kita ada di mana? Sesibuk apa? Sibuk enggak sempat hafal Quran, masyaallah. Cita-cita paling tinggi masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi. Baca Quran susah. Sini. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat mulai mengajarkan ajaran Nabi kepada para tabi'in, ya. Para tabi'in, generasi setelah sahabat. Nah, zaman tabi'in ini, kemudian juga ke tabi'ut tabi'in, metode hafalan, ya, itu sudah mulai bertambah dengan catatan, mulai dicatat. Ya. Karena maaf, sahabat saat Nabi meninggal mulai menyebar. Ya, Ali bin Abi Thalib ke Kufah, Mu'adz bin Jabal kemudian ke Yaman, ya. Ada yang kemudian sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ke Nusantara abad ke-7, ya. Ke wilayah Barus 414 km dari kota Medan, ya. Sampai ke Nusantara, insyaallah. Sampai ke Nusantara. Karena sahabat ini menyebar, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan sampai melakukan perjalanan sampai ke wilayah Afrika, ya. Afrika Utara. Dengan tukang cukurnya Nabi itu wafatnya di Libya. Di Libya, ya. Ada kuburannya di situ. Kemudian Muawiyah, Amr bin As, ya, melakukan perjalanan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga, kemudian ada masjidnya di Syria, ya. Artinya keluar wilayah Hijaz, menyebar. Ada yang ke Afrika. Ada yang kemudian Afrika Utara umumnya, masuk lewat Libya, sebelumnya Mesir, kemudian Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, nyebrang ke Andalusia, Spanyol sekarang. Perhatikan sini, saya teruskan. Kemudian ada sebagian lagi ke wilayah Persia. Persia bukan Arab, Irak, Iran itu bukan Arab, ya. Ada yang ke Irak, ada yang ke macam-macam. Ada yang selanjutnya, dari mulai ke Yaman, Hadramaut, Mu'adz bin Jabal, sampai dengan ke Asia. Ada yang ke Asia. Nah, karena negara-negara ini bukan bagian dari negara Arab, sudah menyebar, maka, maaf, satu pemahaman terhadap Islamnya enggak sama dengan generasi sebelumnya. Kekuatan hafalannya berbeda. Maka cara mereka belajar dari sahabat untuk menguatkan hafalan dan meyakinkan ditambah dengan catatan. Mulailah mengkodifikasikan ajaran-ajaran Nabi. Jelas sampai di sini? Pelan-pelan. Nah, generasi yang belajar langsung dari para sahabat tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in, langsung belajar dari mereka, kemudian menghimpun, itu dibatasi sampai dengan tahun 200 Hijrah. Ya. Jadi generasi emas itu yang menghimpun langsung murni dari sumbernya sampai tahun 200 Hijrah. Itulah yang dikenal dengan ulama salaf, salafus salih. Salafus salih. Di antara salafus salih itu, yang paling bersinar, yang ingatannya sangat kuat, kemampuan nalarnya tajam, hebat dalam merumuskan, ada empat ulama. Siapa mereka? Saya percepat, satu diantaranya Abu Hanifah, ya. An-Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah, ya. Beliau berada di daerah Irak, ya, di Irak. Kemudian Malik bin Anas, ya, lahir tahun 93 Hijrah, wafat tahun 179 Hijrah. Itu tinggal sampai meninggalnya di Madinah terus. Di Madinah, tidak pernah keluar. Ini ahli hadis, ya. Kemudian ada Muhammad bin Idris, kakeknya yang ke-9 namanya Asy-Syafi'i. Dikenallah dengan Imam Asy-Syafi'i, lahirnya tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, yang ini lahir. Bu, ingat bu, ya, ini saya berikan motivasi. Imam Asy-Syafi'i saat lahir, itu lahirnya di Gaza. Di Gaza. Lahir tumbuh, ayahnya meninggal. Tinggal ibunya, Pak. Punya cita-cita orang tuanya supaya anak ini menjadi ulama besar. Sumber ilmu ada di Mekah, digendong jalan kaki oleh ibunya, digendong dengan alas kaki yang terbatas sampai ke Mekah. Dari Palestina di Gaza ke kota Mekah, kalau pakai bis sehari dua malam, itu jalan kaki ibundanya. Dibawa tawaf. Ada halaqah ulama didudukan di situ. Setelah mendengar dibawa lagi sampai meninggalnya. Sampai sekarang dikenal sebagai ulama besar, kalau ada jasa yang luar biasa, itu ibundanya. Bayangkan, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat, perbatasan luar biasa, perbekalannya juga terbatas, dibawa, digendong sampai ke Mekah jadi ulama besar. Antum, para ibu, Masya Allah, kendaraannya ada, motornya ada, mobilnya ada, handphonenya ada, segalanya ada. Kalau dengan semua fasilitas itu, belum bisa menjadikan dan mengkader serta mendidik anak
menjadi lebih daripada Imam Asy-Syafi'i dengan fasilitas apalagi yang dibutuhkan supaya anak-anak kita dekat dengan Allah. Ahmad bin Hanbal, muridnya Asy-Syafi'i, tahun 164 Hijrah, wafat 241 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat ulama inilah yang kemudian menghimpun, sekali lagi, menghimpun semua ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan pada para sahabat, termasuk juga kepada para tabi'in, ditulis oleh mereka di kitab-kitabnya. Nah, ini yang paling penting. Lihat sini. Ajaran yang dihimpun dari Nabi itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Satu, yang sifatnya satu jenis. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Dalilnya satu, contohnya satu. Tidak ada beda, tidak ada ragam. Kalau yang seperti ini, maka kita tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang, tidak usah kreatif. Artinya apa? Kalau Nabi memberikan satu dasar, satu jenis, satu ragam, dalilnya satu, contohnya satu, itu artinya semua orang, semua umatnya dianggap mampu menunaikannya dengan baik. Contoh, saya ingin bertakbir sholat, Nabi hanya mengajarkan angkat tangannya, baik yang sejajar dengan bahu ataupun dengan daun telinga, atau memankibaihi atau dekat dengan kedua telinganya. Maka rumusnya sederhana, kata Nabi, angkat, letakkan di dada. Angkat, letakkan di dada. Tidak ada rumus lain antara mengangkat dengan meletakkan itu. Karena semua bisa melakukan. Kalau sudah dalilnya satu, contohnya satu, maka maaf, kita tidak perlu kreatif. Ya Allah, masa sama orang saya dahulukan yang kanan duluan, sama Allah kok yang kiri duluan? Sedikitlah agak beda supaya lebih baik dalam pandangan Allah. Allah kanan dulu. Allahu Akbar. Nah, ini tidak perlu dilakukan. Ya Allah, kok enggak enak, salam itu kan artinya berbagi ke kanan, berbagi ke kiri. Kalau berbagi itu kan tidak hanya wajahnya, tangannya juga harus ikut memberi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai kiamat kurang 2 hari Anda enggak akan dikasih. Ya. Jadi kalau contohnya satu, dalilnya satu, kita tidak boleh kreatif, ya. Kalau menyimpang itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ngadakan sendiri, enggak ada dalil, enggak ada contohnya. Jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang paling penting dan di sini sering memunculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Berselisih pada yang tidak diketahui itu yang enggak wajar. Beragam, jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, Nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah. Karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh, Sunan Abu Dawud, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujr, dengan yang kedua nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Ini persoalan tentang, maaf, posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud. Maaf, kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Tangan dulu, baik. Apa dalilnya? Lutut duluan. Hati-hati, karena ada suami istri tidak tegur sapa, ini kisah nyata. Suaminya langsung yang bilang. Suami istri tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Suami sholat isya tidak ke masjid, ya, ke rumah kemudian malamnya di rumah karena terlambat datang dari kantor, ya. Kemudian istri melihat begitu turun, maaf, lututnya duluan dari yang tidak sami Allah liman hamidah, kemudian akan sujud lutut duluan. Selesai sholat kata istrinya, papa itu sholatnya nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan, harusnya tangan dulu. Mama yang nggak baca hadis, kata itu. Padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya gak baca, yang satu dengar dari guru yang A, satu dari guru yang B. Suaminya cerita besok paginya, ya, karena jemput ke rumah, Masya Allah, ya. Bapak ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis Nabi. Dan uniknya di kitab yang sama. Di kitab yang sama, bedanya dua nomor. Di Al-Bukhari gak ada, di Muslim gak ada, yang ada di Abu Dawud ini. Yang pakai lutut itu adanya di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Di awal-awal masa sholat, dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? Diambillah pendapat itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menulis beliau buku sifat sholat Nabi. Silahkan lihat, ya. Dalam uraian beliau, beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan,
Itu sama di kitab yang sama, beda dua nomor, yang meriwayatkan Abu Hurairah. Di akhir masa kehidupan Nabi, beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya. Maaf kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan ya, di kaki. Ya. Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Turun kedua telapak tangan duluan. Ya. Karena itu Abu Hurairah melihat, diriwayatkan kepada kita, dirangkum oleh Abu Daud. Muncul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi Anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ, dan judul bukunya sama, sifat sholat Nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama, karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh, yang salah yang kepala duluan. Belum apa-apa sudah rame, ya, ini yang benar, ini yang salah. Kalau dua-duanya ada hukumnya, sumbernya ada, dalilnya dari Nabi, maka itu prinsipnya kemudahan, karena gak bisa. Coba kalau Anda misalnya pilih pakai tangan saja, kalau tangan gak bisa mau pakai apa coba? Kemungkinan cuma dua, kalau gak pakai lutut, pakai telapak tangan, itu sederhananya. Jelas sampai sini? Nah, maka dalam hal demikian, itu ragam boleh memilih, tapi ada ikatannya, diikat muqayyadun bid dalil bil adillah. Dalilnya ada, contohnya ada, lakukan. Enggak ada dalil, enggak boleh. Jelas sampai sini? Nah, kedua ini dirangkum oleh empat bintang ulama ini, dikumpulkan semuanya. Nah, kumpulan semuanya ini, baik yang satu jenis ataupun ragam jenis, disebut dengan manhaj. Manhaj. Ya. Jadi Anda, baik yang sujudnya menggunakan telapak tangan, ataupun menggunakan kedua lutut, manhajnya sama dengan Nabi, sejalur. Jelas? Ikut manhaj salaf di sini. Orang yang ikut itu namanya salafi. Kalau banyak namanya salafiyun. Jadi sebetulnya semua orang Islam itu salafi. Semua orang Islam itu salafiyun. Jadi bukan kelompok tertentu, ya, komunitas tertentu, bukan, bukan. Tapi semuanya itu salafi. Nah, istilah-istilah salafi yang muncul sekarang ini sebetulnya itu tren yang ingin mengembalikan kepada ajaran yang ini. Tadinya ada yang menyimpang, maaf, kuburan dijadikan sebagai sesembahan, doa-doanya tidak tepat, kemudian pindah dari orang kemudian kepada hewan. Cuma di Indonesia yang hewan itu jadi kiai, ada kiai selamat gitu kan. Nah, sudah cukup dengan hewan kemudian pindah kepada benda, keris jadi kiai, ada kiai banyak tuh ya. Sekarang diburu di Belanda namanya Kiai Nogo Siluman. Kiai Nogo Siluman itu kerisnya Pangeran Diponegoro, anggaran banyak untuk mencari keris itu. Gak cukup dengan keris, sekarang muncul Kiai Akik, macam-macam. Itu keliru. Makanya muncul gerakan, kembalikan ke manhaj salaf, muncullah itu, salafi, salafi. Orang-orang yang ikut ini sebetulnya semuanya salafi. Mau yang pakai lutut dulu, pakai telapak tangan dulu, itu secara manhaj sama semuanya. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, kalau kita memilih salah satu, misal, saya mau pilih lah pakai lutut saja, karena kan gak mungkin dua-duanya. Baik ya? Atau saya pakai telapak tangan saja, pilihan kita itu disebut dengan madhab. Jadi semuanya disebut dengan manhaj, pilihannya disebut dengan madhab. Singkatan dari madhahaba ilaihi. Satu yang dipilih untuk memudahkan ibadah. Contoh, bismillah itu bacanya bisa empat cara. Satu disirkan, kedua dijaharkan, ada 70 hadis itu. Ketiga enggak dibaca sama sekali. Yang keempat, pertama dijaharkan dari Abu Hurairah, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Jadi boleh jaharkan, boleh sirkan, tidak dibaca sama sekali juga silahkan. Yang keempat, dijaharkan yang pertama, selanjutnya enggak dibaca. Maaf. Sekarang saya contohkan. Misal, ini Imam Asy-Syafi'i ngajar. Datang ke satu tempat misalnya. Ke Mesir, Afrika Utara. Orang-orang Mesir belum tahu bacaan sholat. Saya mau sampaikan, diajarkan semuanya cara bismillah atau diajarkan satu saja? Orang yang belum tahu bacaan sholat, belum mengerti sholat, mau diajarkan seluruh bacaan atau satu saja? Satu. Gak mungkin keseluruhannya. Baru datang belum pada bisa sholat. Saat baca bismillah bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali. Orang bingung. Pilih salah satu. Nah, saat dipilih salah satu itu, itulah yang disebut dengan madhab. Akhirnya apa? Abu Hanifah memilih gak baca sama sekali. Malik memilih tidak baca sama sekali. Asy-Syafi'i memilih juga dijaharkan. Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih disirkan saja. Semua ada dalilnya dari Nabi. Ketika dipilih itulah kemudian menjadi namanya apa? Madhab. Guru-guru ini mengajarkan turun murid-muridnya. Ini diantaranya.
Hanafi, Masya Allah, itu punya murid namanya Abu Yusuf, punya murid lagi Asy-Syaibani, punya murid Ad-Dahlawi, penyebarannya di Asia Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ke India, ke Pakistan, madhabnya Abu Hanifah itu, Hanafi. Jadi kalau bismillah itu pasti enggak pakai sama sekali. Kunut enggak pakai kunut, enggak ada kunut subuh, enggak ada, ya. Itu Abu Hanifah pilihannya. Madhabnya Maliki punya murid Ibnu Wahab. Ibnu Wahab punya murid namanya Suhnun. Suhnun punya murid sampai sekarang masih hidup, Syekh Ar-Rabiti. Tinggalnya di Libya. Alhamdulillah saya pernah langsung belajar kepada beliau. Matanya tidak bisa lihat, tapi mata hatinya sangat tajam. Satu kali kami membacakan kitab, kawan kami membacakan. Begitu membacakan kitab, kata Syekh kami ini, Syekh Ar-Rabiti, "Kif ya bunai, tilka nuqtah walaysatil fasilah." Anakku tolong berhenti di situ, itu katanya titik bukan koma. Kata muridnya, "Syekh, tapi di sini koma." Bukan, itu bukan koma tapi titik. Barangkali ada noda di situ ke bukunya. Itu terbitan mana? Terbitan sekian. Iya betul, itu halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf nomor sekian. Kalau Ananda tidak percaya, bandingkan dengan kitab yang lainnya. Itu Syekh Ar-Rabiti. Masyaallah. Maaf ya, buta matanya karena saking banyaknya baca. Tahajud tidak henti-henti, puasanya rajin, ahli fikih, mata buta karena banyak membaca untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antum dikasih mata sampai sekarang bisa lihat, baca Quran aja susah. Sudah susah tahajud, Masya Allah. Yang sunnah tertinggalkan, yang wajib terlambat, cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, ingin melihat Allah langsung, bagaimana? Imam At-Tirmidzi, Masya Allah, amalannya banyak, hadisnya banyak, tahajud tanpa henti, puasa sunnahnya luar biasa. Di ujung hidupnya itu banyak menangis kepada Allah karena takut kalau pulang itu tidak cukup bekalnya. Dan tangisan inilah yang membuat mata beliau menjadi buta. At-Tirmidzi menangis sampai buta matanya karena takut pulang kepada Allah membawa salah. Antum sampai tidur pun kadang-kadang mimpinya itu salah juga. Ya. Teruskan dulu. Afrika Utara penyebarannya. Jadi kalau Anda ke Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang dikit Eropanya, Italia, Prancis, Spanyol, itu Maliki madhabnya. Yang kalau bismillahnya enggak dibaca langsung, kunutnya ada tapi disirkan sebelum ruku, ya, kalau dalam salat subuh itu Maliki, itu Maliki. Tapi Syekh Maliki ini enggak pernah keluar Madinah, murid-muridnya yang datang ke Madinah, ya. Murid-muridnya itu yang tarawihnya sampai 33 kali itu Maliki. Sampai sekarang di Madinah itu 33, ya, sampai sekarang. Dilengkapkan jadi 36, ya. Kalau di Mekah 20 sampai dengan 23, ya. Lihat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya murid Al-Buwaiti. Asy-Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Masya Allah, datang ke tempat Imam Malik salah jadwal. Bukan karena salah tidak tahu, bukan. Karena berangkat jauh-jauh, jalan kaki, Pak Ibu. Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada kendaraan, jalan kaki ke tempatnya Imam Malik di Madinah, ingin mendapatkan pelajaran kitab Al-Muwatta. Misal, Imam Malik jadwalnya itu hari Rabu. Imam Syafi'i nyampe di sana hari Selasa, karena jalan kaki jauhnya itu. Begitu datang ke situ, berdiri, itu sadar beliau, bukan jadwalnya, menunggu di depan pintu seharian, Masya Allah. Tidak dibukakan pintu karena bukan jadwalnya. Begitu tiba hari Rabunya itu, ya, ilustrasinya, tiba-tiba Imam Malik langsung mengatakan kepada pembantunya, kepada khadimnya, "Iftah," katanya, "ilbab," bukalah pintu itu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu. Padahal Imam Malik gak pernah lihat. Buka pintu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu. Begitu dibuka, datang Imam Asy-Syafi'i itu, ditanya, ya, "Ada keperluan apa?" katanya. "Punya hajat apa?" Kata beliau, "Saya ingin belajar hadis dari Anda." Kata Imam Malik, "Apa yang sudah kamu punya?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Hafidzul Muwatta, saya sudah hafal kitab Al-Muwatta." Jadi menunggu di depan pintu syekhnya itu sambil menghafalkan kitab Al-Muwatta yang tebalnya itu dua kali buku ini dalam semalaman hafal. Imam Asy-Syafi'i. Dalam semalaman hafal itu Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam keadaan jadi guru besar pun masih tawadhu juga. Guru sedang istirahat gak diganggu, ditunggu sampai besoknya. Antum taklimnya di mana-mana, terbuka tempatnya, tidak ada halangan, kendaraannya ada, datang bukan hanya satu hadis, 10 hadis kadang-kadang disampaikan, masih enggak mau datang juga. Masya Allah, ya. Dengan cara apa lagi mesti dibimbing? Bahkan ada satu lagi yang tidak disebutkan di sini, Masya Allah, ada orang datang ke tempatnya Imam Malik, itu jual rumah, jual tanah demi belajar satu hadis. Datang ke Imam Malik ditolak. Enggak mau pulang, kata Imam Malik, "Cambuk orang itu." Ke pembantunya, "Cambuk." Begitu dicambuk sekali, dua kali, delapan kali, setelah dicambuk delapan kali, orang ini merintih mengatakan, "Anda zalim syekh," katanya. Kata Imam Malik, "Kenapa? Saya sudah jual tanah, jual rumah untuk kesini belajar hadis, tapi Anda pukuli saya, Anda zalim. Lalu apa mau kamu? Sesuai dengan jumlah cambukan tadi, berikan saya delapan hadis." Diberikan oleh Imam Malik delapan hadis untuk membayarnya. Kata orang tadi, "Syekh, kurang, tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya."
Tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya. Orang mau ngambil hadis 8 saja mau dicambuk dulu. Antum datang ke sini saking mudahnya, dikasih air minuman juga, disediakan snack juga kalau malam Jumat, belum mau juga belajar, dengan cara apa lagi? Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, ingin melihat Allah tanpa hijab, Masya Allah. Punya murid namanya Al-Buwaiti, Buwaiti punya murid namanya Al-Bukhari, jadi Imam Al-Bukhari yang nulis kitab sahih, ya, Sahih Al-Bukhari, itu muridnya Al-Buwaiti, madhabnya Syafi'i. Kemudian Wahbah Az-Zuhaini, saya pernah bertemu beliau di Tripoli, ya. Ini orang Syria, sampai sekarang masih hidup, di antara karyanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Wahbah Az-Zuhaini, penyebarannya Asia Tenggara banyaknya, banyaknya umumnya Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Hambali, punya murid namanya Al-Afram, punya murid lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Itu Hambali. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai berakhirnya di Syekh Al-Albani, penyebarannya di Teluk, ya. Jadi kalau sekarang di Saudi Arabia, misal di Uni Emirat Arab, di Qatar, itu umumnya madhabnya Hambali. Yang kalau sholat bismillahnya disirkan, ya enggak ada kunutnya kecuali nazilah dan sebagainya, itu Hambali. Jelas sampai di sini? Nah, Indonesia apa? Hebatnya Indonesia, pelajari semua. Maka guru-guru kita itu, Masya Allah, ada yang datang ke Afrika Utara belajar ke Mesir, ya. Ada datang ke Asia Selatan, ke Pakistan, ada datang ke Timur Tengah, ke Mekah, Masya Allah, ada yang ke Madinah, macam-macam. Dan itu sudah dulu berlangsung, dipelajari keseluruhannya. Saya berikan contoh misalnya, orang Surabaya belajar ke Mesir, orang Jakarta misalnya belajar ke Mekah, orang Padang misalnya belajar ke Irak, misal saja, dipelajari semua. Afrika Utara madhabnya tadi apa? Maliki, ya. Yang bismillahnya enggak dibaca sama sekali, ya. Masya Allah. Asia Tenggara apa madhabnya tadi? Syafi'i, yang bismillahnya dijaharkan. Di Teluk madhabnya apa? Hambali, yang bismillahnya disirkan. Belajarlah di situ. Pulanglah ke Indonesia, Masya Allah. Saat pulang ke Nusantara, misal datanglah tiba-tiba orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di Jakarta. Yang Surabaya ini karena belajar dari Afrika Utara Mesir, ya, bismillahnya dijaharkan, ya, maaf, mazhab Maliki kalau Mesir terbagi dua, misal ke Libya bismillahnya tidak dibaca sama sekali, ya. Kemudian yang di sini karena belajar ke wilayah yang sifatnya Syafi'i, ya, bismillahnya dijaharkan. Ketika datang orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di belakang yang kemudian tidak dibaca sama sekali, dibaca bismillahnya dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim, ini belum pernah dengar. Nah, coni salatnya nih. Harusnya enggak dibaca nih, ya. Yang ini juga begitu. Yang ini belajar, ya, Masya Allah. Yang tadinya disirkan dari Teluk, dari Mekah misalnya, datang lagi, datang ke wilayah Surabaya, bermakmum di sini, enggak dibaca sama sekali. Salah nih sholatnya nih. Ini kejadian sampai sekarang. Saya tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji yang pertama. Begitu datang sholat, Masya Allah, isyanya sholat di situ, Allahu Akbar, imamnya disirkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, imamnya Muhammadiyah sendiri. Begitu salat subuh, imamnya enggak kunut. Lengkap sudah itu. Apa saya bilang kan semalam Muhammadiyah kan enggak kunut. Padahal enggak ada Muhammadiyah, enggak ada NU dari zaman Nabi, Masya Allah. Dan yang paling hebat, dua-dua pendiri ormas besar itu bersaudara dan belajarnya sama-sama. Sama-sama berangkatnya bareng, satu nasab yang sama, belajar di satu guru yang sama, kembali yang sama, punya misi yang berbeda. Yuk kita buktikan. Saya agak panjangin sebentar nih, ya. Satu, namanya Kyai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Kemudian nanti mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Kedua, siapa namanya? Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya bukan nama asli, nama aslinya Muhammad Darwish. Muhammad Darwish. Cuma nanti saat pergi ke Mekah, keduanya ini oleh gurunya Muhammad Darwish diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Nah, pertama, dua-duanya ini bersaudara. Ketemu nasabnya di saudara jauhnya.
Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid. Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bernawa, Pangeran Benawa. Bin Abdul Rahman. Abdul Rahman nama aslinya Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Bertemulah nasabnya di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Nanti kita jelaskan siapa Maulana Ishaq ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini nasabnya nyambung ke sini Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtada bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq bertemu di sini. Ya. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu dari dua anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang membawa Islam asalnya dari Mesir, datang dengan 8 orang temannya atas perintah dari kekhilafahan Turki supaya datang ke Nusantara memberikan dile-dile Islam. Namanya Ahmad Jumadil Kubra. Punya dua orang anak, satu Maulana Ishaq, yang kedua Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq ini nanti yang akan melahirkan dua keturunan ini. Syarif Abdullah ini tinggalnya di Mesir, tidak ikut ke Nusantara. Tapi nanti pada tahun sekitaran awal abad ke-15 akan bertemu dengan seorang perempuan luar biasa yang sudah masuk Islam, anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa? Nama aslinya Pamanah Rasa. Pamanah Rasa punya kekuasaan yang luar biasa, luas ya. Kalau dari Cirebon batas Jawa Tengah sampai dengan ke ujung wilayah Banten, ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pamanah Rasa. Pamanah Rasa ini dulu inspeksi datang ke wilayah Subang pada masa itu sampai dengan ke Karawang. Di Karawang itulah bertemu dengan seorang perempuan yang bersih luar biasa, cantik, taat, sedang baca Quran, muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu karena dulu menimba ilmu Qurannya di Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka disebut dengan Syekh Qura. Syekh Qura. Siapa perempuan ini? Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Jatuh cinta dengan Nyai Subang Larang, menikahlah dengan beliau ini. Setelah menikah, pada tahun 1423, memiliki keturunan pertama laki-laki, diberi nama dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang. 1426, punya anak yang kedua, perempuan, diberi nama Nyai Rara Santang. Rara Santang. 1427, lahir anak yang ketiga, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Nah, kakak ini, dua kakaknya, Walang Sungsang dengan Rara Santang, kemudian muncul satu masa ingin berhaji, datanglah ke kota Mekah. Ya. Kemudian, mereka datang ke Mekah setelah menunaikan ibadah haji, berganti nama. Ini Walang Sungsang menjadi Ki Abdullah Iman. Kan yang ini ya, Abdullah Iman namanya. Gelarnya Ki Samadullah. Gelarnya Ki Samadullah. Kiai Samadullah. Samadullah. Ini Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Saat akan pulang di jalan bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah langsung meminang Syarifah Mudaim untuk dijadikan istrinya. Menikahlah kedua orang ini, lantas berangkat ke Mesir. Di Mesir kemudian mereka menyatu, bersama-sama berumah tangga, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Hmm. 20 tahun belajar di sini, belajar dengan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, belajar dengan ulama-ulama besar, sampai setelah matang kembali dia akan menengok kakeknya. Kakeknya datang ke Prabu Siliwangi. Ya. Karena kakeknya tinggal di wilayah Jati, diberikan kekuasaan di situ, diangkatlah dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati di kemudian hari. Itulah Syarif Hidayatullah, keturunan dari sini. Sedangkan Ki Samadullah pergi ke satu wilayah, dikenal dengan Lemah Wungkuk. Minta izin pada bapaknya untuk memajukan wilayah itu. Di Lemah Wungkuk itu, Masya Allah, itu etnisnya campuran. Ada orang Cina, orang Arab, orang lokal, masih belum bagus. Minta izin supaya ditata. Campuran dalam bahasa lokal itu disebut dengan caruban. Oh. Caruban. Begitu datang ke sini, ya, dikelola, dirawat dengan baik, sampai tumbuh pesat luar biasa, Masya Allah. Tiba-tiba melihatlah seorang anak perempuan, putri dari seorang pembesar Syah Bandar namanya Ki Gedeng Alang-Alang, punya putri namanya Nyai Kencana Larang. Kencana Larang.
menikah dengan kencana larang. Setelah menikah untuk mengabadikan namanya, maka disebut dengan caruban larang, caruban larang, caruban larang. Lisan orang sana menyebut caruban, caruban, caruban. Berubah sekarang menjadi Cirebon, 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 Cirebon. Nah, muncul Cirebon. Ibunya Nyai Subang Larang sudah lama berumah tangga ingin menengok. Di perjalanan lewat, 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 lewat di satu daerah, ajalnya tiba, meninggallah di situ. Untuk mengenang sampai sekarang disebut dengan daerah Subang. Orang Subang belum tentu tahu itu. Nah, terus apa cukup? Jadi muncul Cirebon. Nah, karena Cirebon sudah maju, maka kemudian diangkatlah, diberi gelar oleh Prabu Siliwangi, diberi gelar namanya Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Ini pertama gelar ini. Mangkubumi itu artinya Khalifah fil Ar. Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi itu bumi, khalifah mangku yang merawat memangku bumi. Jadi gelar mangku bumi itu sama dengan khalifah. Jadi salah total kalau mengganti gelar khalifah menjadi mangku bumi. Sami mawon. Khalifah itu ya mangku bumi, itulah pertama kali gelarnya diberikan. Nah, yang ingin saya sampaikan itu satu keturunan yang sama dari Ahmad Jumadil Qumra, punya anak itu. Kisah ini bukan fiktif, bisa dibaca. Yang paling bagus judulnya Api Sejarah. Ada dua jilid karya sejarawan muslim namanya Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara yang dari Bandung. Jilid yang pertama warnanya hitam, halaman 148. Itu dimulai di situ kisahnya. Yang punya bukunya silahkan. Nah, apa hubungannya dengan yang paling atas? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, itu berangkatnya bareng, satu keturunan berangkat bareng di Mekah itu berguru pada seorang ulama besar, alim luar biasa dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada juga yang menyebutkan riwayat dari Sambas, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Belajar dari situ, setelah selesai, dua-duanya punya keunikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang sekali praktek, praktek. Ya, tidak terlalu banyak teoritis, langsung praktek, langsung praktek. Begitu pulang ke Nusantara, langsung mempraktekkan ajaran-ajarannya, membuat persyarikatan, kemudian persyarikatan Muhammadiyah. Muhammad itu nama Nabi, Yah itu nisbah mengikuti. Jadi ingin memperbaiki keadaan seperti sesuai dengan Nabi. Bikin rumah sakit, bikin sekolah dan sebagainya, praktek dakwah. Kiai Haji Hashim Ash'ari, Muhammad Hashim Al-Ash'ari, Masya Allah, beliau itu senang nulis kitab. Senang nulis kitab, beda dengan Ahmad Dahlan. Menulis kitab sampai ada 19 karya beliau dihimpun di satu kitab besar. 19 kitab dari mulai pertama adab dalam menuntut ilmu, kedua risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai 19 kitab. Masya Allah, jadi akan menyeimbangkan saudaranya praktek, yang satu memberikan teorinya. Itu asalnya. Dan kalau Anda baca buku aslinya, kitabnya, Masya Allah, itu sama persis, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Aliran-aliran menyimpang yang ditanya jawab disebutkan sama sekali. Misal risalah Ahlussunnah wal Jamaah buka halaman ke-9. Faslu awwal zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Pasal menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa dan siapa tokoh-tokohnya. Bid'ah yang dimaksudkan bukan fikih tapi akidah. Tapi akidah. Halaman ke-10 paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan baris yang ke-4. Silakan lihat. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran bid'ah itu adalah Syiah Rafidhah. Syiah. Ya. Yeah. Beliau langsung yang menyebutkan, bukan saya. Beliau langsung yang menyebutkan. Asalnya semua sunni, kata beliau itu. Semua sunni. Cuma terjadi di tahun 1333 Hijrah, sama dengan 1909 Masehi. Datang tiba-tiba entah dari mana, ada satu aliran disebut dengan Syiah. Pekerjaannya, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Seringkali mencela dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disebutkan dalilnya, hadisnya. Kemudian halaman yang ke-11-nya, wa minhumul abahiyun, ada aliran kepercayaan abal-abal, abahiyun, semua boleh. Siapa mereka? Yang merasa dekat dengan Allah, wasofa qalbuhu, hatinya merasa sudah bersih, jernih. Sehingga kalau sudah bersih, jernih itu tidak berlaku ketentuan dan larangan. Jadi kalau enggak sholat pun enggak apa-apa karena sudah dekat dengan Allah. Gelarnya tinggi, Pak Kiai. Pak Kiai, Pak Kiai kok enggak sholat ya? Kan sudah adzan. Jasad bapak bersama adik, tapi roh bapak sedang sholat. Nah itu. Itu diantara yang kacau itu ya. Jadi larangan gak berlaku karena sudah dekat dengan Allah. Ini penyimpangan langsung disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 80 Al-Baqarah. Ya. Ada lagi aliran yang reinkarnasi tanasuhil arwah. Tanasuhil arwah. Ya. Bahkan ada jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh.
orang sufi yang paling bodoh. Disebutkan oleh beliau, siapa itu? Itu yang mengaku menyatu dengan Tuhan. Mengaku dengan Tuhan, Allah sedang menyatu dengan dirinya manunggal. Engkaulah Gusti. Siapa kamu? Saya adalah Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Nah, itu sudah lain. Jadi itu diantara kitab-kitab beliau. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kisah yang terakhir yang ingin saya tutup, satu kali muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berkunjung ke Kauman, ke Jogja. Karena Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, Hasyim Asy'ari pulang ke Tebu Irang, ke Jombang. Datanglah dari Jombang itu kemudian ke wilayah Kauman, dilihat di situ, kok ini beda ya, katanya. Balik lagi ke Tebu Irang. Syekh, katanya, itu ada aliran di Kauman yang menyimpang. Bagaimana caranya? Begini, begini, begini. Siapa orangnya? Namanya sekian. Ciri-cirinya bagaimana? Seperti ini. Itu bukan menyimpang, itu saudara saya. Bantu sana balik lagi. Masya Allah. Ketika membantu balik lagi, kemudian sampai di situ berumah tangga, punya anak namanya Ahmad Azhar Bashir. Sampai kemudian jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, yang digantikan oleh Amin Rais, digantikan oleh Syafi'i Ma'arif, digantikan Din Samsudin. Agustus nanti mau muktamar itu, ya, mau diganti lagi karena sudah dua periode. Saya baca itu, saya baca, jadi saya tahu itu, ya. Sama juga NU juga begitu, sama sampai sekarang, sampai Akil Siraj, ya. Hasyim Muzadi digantikan Akil Siraj, sekarang mau nyalon lagi yang kedua itu, ya. Jadi insya Allah baca, baca, baca. Dengan membaca itu menambah wawasan kita, jadi paham, bersikap kita bijak. Saya semua dibaca, walaupun yang dibaca itu tidak semua harus diamalkan. Tidak semua harus diamalkan. Saya baca, informasi saya baca. Bapak ibu mau tanya apa saja, insya Allah kalau tahu saya jawab. Tanya musik, saya gak pernah main musik, saya gak suka. Dan tidak bagian, bukan bagian dari hal yang penting. Tapi teorinya saya hafal. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, B, C, D, I, B, C, D, I, B, G, A, B, C, D. Saya tahu itu. Ya. Jadi, bersikap dengan baik. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini, karena kita harus berpindah tempat juga. Jadi barangkali itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan pertemuan kita, sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disimpan, mudah-mudahan bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Saya sebelum akan akhiri, yang pertama, ada 3 pengumuman dari saya. Yang pertama, saya minta anak yang paling kecil, laki-laki. Ada 2 orang, yang paling kecil 2 orang laki-laki. 1, 2. Yang paling kecil, usianya yang paling kecil. Ah, sini maju. Maju ke depan. Boleh sama bapaknya di bawah. Bapaknya aja boleh. Saya punya hadiah. Satu lagi, mana ya? Satu lagi itu? Satu lagi, Pak, maju, Pak. Ya itu, ya. Satu lagi, ada? Okay. Karena lewat belakang, hadiahnya di belakang insya Allah, yeah. Baik, hari ini kita cukupkan dulu untuk materi kita. Kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon tinggalkan dan maafkan segala kekeliruan saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, ada himbauan tadi disampaikan kepada saya supaya Ramadan kita lebih bermakna, banyak bacaannya. Ada himbauan bagi yang ingin memperbanyak amal ibadahnya di masjid ini, bisa menitipkan buku dengan judul apapun yang sekiranya bisa dibaca, ya. Kalau Anda datang misalnya satu orang bawa satu buku, kan banyak yang bisa dibaca, ya. Jadi tadi ada masukan yang sangat positif saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.